Arungi Liga 1 Jilid 2023-2024. Berikut misi Amrizal Umanailo bersama Persita Tangerang. Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 segera bergulir, di mana PT Liga Indonesia Baru atau LIB menjadwalkan kick-off Liga 1 pada 1 Juli 2023. Nah, untuk laga pembuka Liga 1 musim 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru berencana mempertandingkan jawara musim lalu PSM Makassar versus Persija Jakarta. Dengan stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat sebagai venue. Mengingat kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan segera bergulir, seluruh klub-klub Liga 1 sudah memiliki armada komplit untuk mengarungi kompetisi. Tidak terkecuali Persita Tangerang. Klub berjuluk Pendekar Cisadani ini sudah membeli sejumlah pemain asing dari pemain lokal, dan salah satu pemain lokal yang sudah bergabung ialah Amrizal Umanailo, pesepak bola asal Halmahera Selatan, Maluku Utara. Winger lincah ini diboyong dari Borneo FC dengan durasi kontrak 1 musim. Bersama Persita Tangerang, pemain kelahiran 12 Juli 1996 ini diberikan nomor punggung 12. Nomor punggung berbeda untuk klub barunya yang saat berseragam Borneo FC, ia memakai nomor punggung 14. PS Barito Putra nomor punggung 7 dan Persija Jakarta nomor punggung 17. Kini Amrizal Umanailo memiliki mimpi baru, yakni membawa Persita Tangerang finish di peringkat 5 Liga 1 musim 2023-2024. Sebab musim lalu Persita Tangerang hanya puas finish di peringkat 9, hasil dari 13 kemenangan, 13 kekalahan, dan 8 kali seri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.